Indonesia. Orang sulit tidur karena ayo bercanda. Bercanda. Ah, bisa. Apakah itu jawabannya? Bisa aja nih, Kang. Bukan. Bukan. Kita buka. Mamat bercanda. Orang sulit tidur karena terjaga. Buka mata. Hei Pak, dia buka mata berarti dari bangun tidur. Gak bisa dong, orang memang kalau Anda gak bangun tidur, gak boleh buka mata. Berarti kalau bangun tidur Anda malah merem terus dong, gak boleh buka mata. Aduh gimana. Pak, buka ya namanya orang tidur Pak, pasti merem. Makanya susah tidur karena bukan dia buka susah, mata. Bukan susah, itu emang dia ngeliat tidur. Kalau orang tidur, merem, gak akan susah, merem aja merem. Tanya. Susah amat sih, gak merem doang. Saya tanya, ada orang yang pengen tidur, dia sudah dipenjam-penjaman tetap gak bisa tidur, ada gak? Ada, Cak. Banyak. Akhirnya apa? Buka mata. Malah gak bisa tidur, merem aja gak bisa tidur, malah membuka mata. Lebih susah. Tapi buka mata itu bukan satu benar. Mata itu bukan satu penyakit. Lu yang bilang penyakit itu siapa? Ya itu kan penyebab tidak bisa tidur, Bapak lu bilang. Penyebab bisa tidur banyak, Bapak. Orang sulit tidur karena bukan penyakit yang membuat orang sulit tidur. Iya. Pak, tapi orang kalau niat tidur ngapain matanya dibuka? Kalau dia niat tidur ya langsung merem. Pak, orang tuh sulit tidur bukan hanya karena buka mata. Apa? Dia buka toko juga sulit tidur. Yang jaga siapa? Toko udah dibuka ngapain tidur? Ya, yang jaga siapa kalau ada dia tidur? Lu buka toko pada tinggal tidur. Jagain. Baik, luar biasa. Ini mulai agak terbaca cara bermainnya. Nah, kita langsung saja. Mamat buka mata sudah. Ayo, sudah mulai tergambar yang ya. Yang ketiga, nah, ada berapa kotak? Ada ya, 9 kotak. Makanan, di makanannya. Huruf ke-8-nya A. Makanan yang disajikan di resepsi pernikahan dan bisa kita dan bisa diambil sendiri. Prasmanan itu. Namanya? Ya. Nasi kotak, Pak. Nasi kotak. Nasi kotak. Apa? Kita lihat apakah nasi kotak jawabannya. Nah, nasi kotak gue percaya sama dia, Pak. Dasar kalian buat suka nasi kotak. Kita doang masukkan nasi bungkus. Dilihat dong kan ada keterkaitannya dengan kata iya sebelumnya. Masa nasi kotak. Lama nih Pak. Oh iya. Oh iya, tiga. Seperti bahasnya dong. Dua. Pras. Satu. Makanan yang disajikan di resepsi pernikahan dan bisa diambil sendiri namanya. Enggak bayar. Enggak. Enggak bayar. Ya. Enggak bayar. Enggak bayar. Apakah bayar itu jawabannya? Enggak bayar. Bukan. Bukan. Bayar. Ih kok lama-lama makin mikir sih. Dari awal harus mikir. Kamu baru sekarang. Enggak. Kita buka bayar, ya. Makanan yang disajikan di resepsi bayar pernikahan. Bayar. Dan bisa diambil sendiri namanya. Sudah siap. Ya. Mat, buka mata sudah siap. Sudah siap. Nah, kalau belum siap nggak boleh diambil sembarangan. Kalau belum disiapin yang diambil apanya? Nggak ada. Makanan. Sebentar, coba Pak diulang. Maaf. Makanan yang sudah. Makanan yang disajikan di resepsi pernikahan dan bisa diambil sendiri namanya. Sudah siap. Kalau belum siap, mau diambil. Kalau belum siap, pasti belum boleh diambil. Berarti kalau sudah siap sudah bisa dimakan. Bisa. Kata siapa? Kata yang punya hidangan. Bapak pernah syuting kan sering kan? Makanan itu sudah siap tapi belum boleh dimakan, Pak. Karena waktunya belum. Oh iya betul. Saya tanya apakah itu di persepsi pernikahan? Pernikahan. Itu pernikahan beneran? Beneran, Pak. Kok? Nih undangan ya. Belum saatnya prosesinya pengantin udah masuk nih. Tapi makanan udah siap, maksudnya pengantin belum datang. Nah, belum boleh dimakan, Pak. Tadu berarti itu makanannya juga belum siap. Udah siap dari situ. Kata siapa? Anda, situ. Anda lihat? Lihat. Makanannya siap, Bang. Larinya ke situ dia. Saya pernah kondangan, Pak, datang lebih awal pengantin belum datang, tapi makanan udah ada. Saya datang, saya mau makan, nanti dulu ya. Nanti dulu, dan itu pasti belum dibuka kalau belum ada. Iya, pasti masih dipastikan. Makanannya sudah siap. Tapi namanya. Kentok, oh ini setengah cendok. Namanya belum dibuka, itu belum disiapin. Artinya sudah ada, tapi belum siap untuk dimakan, belum dibuka, belum. Aduh, iya. Anda siap itu bukan cuma ada.
siap itu lebih dari sekedar ada. Kalau cuma sudah ada di situ belum tentu siap. Contoh. Contohnya apa? Contohnya apa? Hadirin kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Nah, berarti kalau sudah ada itu berarti sudah siap kan? Iya. Iya, itu tadi. Sudah disiapkan, Pak. Nah, berarti sudah ada, kan? Maksudnya sudah ada di situ, memang sudah ada. Berarti ya. Berarti namanya? Sudah disiap. Siap. Sudah siap. Sudah siap. Oke. Ya, sudahlah, siap. Jangan terima ya. Tapi gak ada yang patuhin gue, protes apa nih gue sendiri aja nih. Lu siap, karena lu sudah siap. Tapi itu Mamat buka mata sudah siap. Masih ada kelanjutannya? Masuk akal enggak? Maksudnya bisa jadi kalimat enggak itu, Pak? Ya, Mamat kita lihat di kata berikutnya. Mamat buka mata sudah siap. Ini ada 7 kotak huruf ke-6-nya A. Siap? Belum. Tekan B. Sudah. Kita akan semangat dulu ya. Mamat buka mata sudah siap. Kita merayakan peringatan dari hari nasional kadang-kadang dengan upacara. Betul. Atau setiap Senin biasanya siswa itu juga upacara. Belum ada pertanyaannya udah dipencet nih. Kenapa? Kenapa Anda pertanyaan belum selesai? Tenang. Dikurangi 50. Aduh. Timbe dikurangi 50. Selesai dulu. Ya maksudnya biar dia buat ntar, Pak. Anda bisa mengejar dengan menjawab benar pertanyaan. Ya. Sebelum upacara pagi dimulai, benderaan, tentara harus menyiapkan. Atau kalian sudah siap sarapan? Tiga. Pasukan. Sarapan, sarapan. Kita yang dibaca dari atas. Yang mencet siapa dulu? Mamat buka mata sudah siap sarapan. 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 Ini ya, dia. Dia mencet duluan siap. Sarapan. Ada kalau aja saya. Tapi kamu aja Adi. Apakah jawabannya sarapan? Setelah yang satu ya. Yang hidup berkelompok dan populasinya ada di salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur juga. Mamat buka mata sudah siap sarapan komodo. Bosok komodo.